Hentikan mobilnya. Tolong buka kacanya. Perjalanan panjang, kami harus cepat sampai. Kalian mau kemana? Dan siapa kalian? Aku mau naik kereta ekspres, Pak. Tidak kalian mau terlambat, mau Pak. Terlambat. Jangan sampai terlambat, Pak. Ya, kami sudah. Kami buru-buru, Pak. Buka bagasi. Tidak dikunci, Pak. Di bagasi tidak ada bahan berbahaya, kan? Mana mungkin ada bahan berbahaya di sini. Sudahlah. Ayo, kita jalan lagi. Ayo, jalan. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Terima Ayo, kasih banyak, cepat Pak. Cepat jalan. Kita tidak akan terlambat, kan? Semoga saja. Ayo, cepat, cepat, cepat. Kereta ekspresnya sudah lewat, Pak. Hah? Kereta ekspresnya sudah lewat, Pak. Tidak, terlambat. Terlambatnya berapa lama, Pak? Hah? Iya, terlambatnya berapa lama, Pak? 8 jam. Terlambat 8 jam, Pak. Aduh, dingin sekali. Aku bisa mati di sini. Tidak ada orang di stasiun. Pak Kepala Stasiun! Apa tidak ada orang di sini? Bisa mati kedinginan aku. Tidak ada. Maaf, Pak. Paman. Apa kau punya korek api? Pak. Korek api, Pak. Punya tidak? Pak. Oke, tidak apa-apa. Setidaknya aku tahu kau masih hidup di sana. Apa keretanya akan datang? Kalau benar datang, apa akan lewat sini? Ya, yang penting jembatan di sini akan kuat. Jangan sampai dibangun oleh koruptor. Kalau jembatan sampai roboh, akan banyak orang yang celaka. Dingin sekali di sini. Dingin sekali. Maaf, tadi aku pikir kau laki-laki, makanya aku minta korek. Aku minta maaf. Ternyata kau seorang gadis yang cantik. Aku minta maaf ya. Permisi. Apa kau punya korek api? Boleh aku pinjam? Kau tidak suka tersenyum? Maksudku, kebiasaan berbicara itu kan bagus. Jangan beritahukan namamu. Namaku Amarkan Farma. Aku jurnalis. Kau katakan saja kau lahir di mana. Dan beritahukan saja nama ibumu siapa. Di rumahmu pasti ada anjing kan? Johnny, Jimmy, Tony. Ayo katakan sesuatu. Ya, apa saja kau katakan. Ya, kau tahu. Ya, diamlah, tutup mulut, atau apa sajalah. Aku bisa membantumu? Maksudku apa saja? Maksudku membawakan bulan bintang, menaiki benteng, atau apa saja? Rokok. Ini. Ayo katakan. Apa yang bisa aku bantu? Aku pasti akan membantumu. Kau tidak usah takut aku untuk minta. Aku tidak butuh apapun. Tunggu sebentar. Jangan kemana-mana. Koperku ini
penuh dengan bahan yang berbahaya. Kalau bergerak akan, ya, tunggu sebentar. Ini koper yang aku maksudkan tadi. Paman, maaf paman, tolong buatkan aku teh paman. Tidak ada. Ada, ayolah. Ya, buatkan ya. Yang enak, yang kental ya, paman. Sebentar. Ayo cepat paman. Ya ya. Hah? Bisa kan? Ya bisa. Hah? Ini uangnya paman. Tolong buatkan yang paling enak ya. Oh ya paman. Keretanya terlambat datang ya. Itu keretanya. Katanya terlambat datang. Bagaimana mungkin? Kereta itu bukan keretamu. Apa ini kereta yang lain, paman? Iya, kereta yang lain. Nah, tidak apa-apa, buatkan saja. Tanya, buatkan. Ayo. Kau bilang apa? Hah? Cepat tuangkan, paman. Cepat. Sini, biar ku bantu ya. Terima kasih. Ayo masuk. Kau duluan. Jangan begini bagaimana? Hei! Semoga tinggal tepat waktu ya. Iya benar. Sayang sekali, aku belum sempat mengenalnya. चल छैया सारे इश्क की छाव चल छैया छैया सारे इश्क की छाव चल छैया पाओ जन्नत चले चल छैया छैया पाओ जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 यार है जो खुशबू की तरह जिसकी जुबान उर्दू की तरह मेरी शाम रात मेरी काया मेरा कलमा 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 मे
chaiya 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 chal chaiya 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 India Radio. Namamu siapa? Kapil. Dev. Mana tuanmu? Di sana. Ah, ya, ini mahal sudah sekali harganya. Tambah lama tambah mahal. Ini sudah murah. Tidak mau beli lagi. Kok dari All India Radio? Bukan. Kau salah orang. Maaf ya. Setelah pertengkaran ini, kau tidak jualan bisa mahal lagi sekali. Ini sudah murah. Ini uangnya. Cukup. Kau dari All India Radio? Ya, benar. Lain kali jangan jual yang mahal ya. Punya tukar 50 rupiah? Berikan 20 saja. Iya. Ya, cukup 20 saja. Ini dia. Tidak. Yeah. Ambil ini. Tidak bisa dibayar lebih. Aku hutang 20 rupiah padamu. Tunggu di mobil saja ya. Uangnya masih sudahlah kurang ya. Nyonya, tidak, masih kurang. Sudah cukup. Ayo, naiklah. Karena ribut tadi, aku bisa bicara denganmu. Kalau tidak, aku akan lupa semua makianku tadi. Akulah station director. Station director? Aku tahu pasti kau orangnya. Maaf. Hei, jangan buang rokok sembarangan. Karena Hindustan tidak tahan dengan kehancuran apapun. Yeah. Ayo duduk. Setelah merdeka 50 tahun, menurut pendapatmu negara ini punya kemajuan banyak atau tidak, Pak? Hei, jawab saja pertanyaan sesukamu. Ayo jawab sekarang. Apa urusanmu? Yeah. Kami untuk makan saja susah. Mau dibebani lagi. Kelihatannya dia tidak suka. Sudah, jangan tanya apa-apa lagi pada kami. Percuma, rekam kau terus. Tidak akan mendapat keterangan apapun. Sudah ya? Iya. Yeah. Tidak ada perubahannya. Kepala desa justru merampok kami setelah dipilih warga. Apa negeri kita ada kemajuan, Pak? Tidak. Pemerintah pusat menakuti dan mengancam kami rakyat yang lugu. Kami diperlakukan tidak adil dan berkata kepada dunia kalau kita sudah merdeka. Apa benar kita merdeka? Tolong bicara yang keras. Tidak, maaf. Kami tidak mau wawancara. Ayo. Sudah, jangan pedulikan mereka. Tidak, aku tidak mau. Apa pendapatmu? Kita mengalami kemajuan atau tidak? Iya, ada kemajuan. India yang terbaik. Terbaik dari semua negara. Oh, hai. Coba katakan, apa pernah sebelumnya kau bertemu pemimpin pemberontak? Apa mereka anak-anakku? Aku harus melihat dia. Oh, begitu. Hei, apa kabar? Kabarku baik-baik saja. Oh. Aku mau bertemu mereka.
Kau sudah tidak waras ya? Untuk apa? Untuk wawancara. Kau tidak akan pulang hidup-hidup. Tolong kau langsung beritahu dia saja. Kita ini bekerja di radio, bukan surat kabar. Jadi, kau tidak perlu mencari sensasi. Mereka sangat berbahaya. Jangan khawatir. Tugasku adalah untuk mencari tahu, setelah 50 tahun kemerdekaan, apa pikiran dari seorang warga yang bebas? Untuk cari tahu itu, apa penting menemui mereka di hutan? Penting sekali, Nyonya Balwan. Mereka kesal pada negeri sendiri. Bukankah kita harus mencari tahu apa sebabnya dan kenapa? Tidak bisa. Tidak akan bisa. Aku sudah mengatur semuanya. Mobilnya akan datang. Katakan Sukla. Iya. Itu benar. Pak Sukla, kau yang mengatakan semua itu padanya? Iya, karena semalaman dia sudah sangat memaksa dan terpaksa aku harus menelpon. Karena kau tahu situasinya sudah mendesak. Dan bagaimanapun, kau harus bisa menjawab pertanyaannya. Ayo, tolong jawablah dia. Tapi, katakan Pak, apa adanya. Katakan tidak sejujurnya. Kau kemana? Hey. Halo. Aku ingin memberikan sesuatu malam itu. Kau ingat? Aku bawakan secangkir teh yang panas. Kau mau minum di sini? Ada restoran atau mau ke warung sekarang? Hah? Di sebelah sana? Jangan halangi aku. Kau tidak kenal aku. Kita bertemu di stasiun kereta. Aku sempat menanyakan korek api. Korek api? Korek. Hah? Ingat? Stasiun? Di stasiun kereta. Malam itu kau pakai selimut di kepala. Kau tidak ingat sama sekali? Tidak, aku tidak ingat. Sebentar. Maaf ya, aku sama sekali tidak mengenalmu. Sebentar. Amarkan Farma, All India Radio. Malam itu kita... Kau salah sangka, kau pasti salah melihat orang. Apa? Aku minta maaf. Itu bukan... Hoi! Bikin kaget saja. Ayo cepat. Kau tidak mau minum teh dulu? Ah, tidak mau. Ya sudah, aku taruh di sini. Ayo cepat. Ayo ikut aku. Itu, kau lihat. Ayo jalan. Kau rekam mereka ya. Aku dari All India Radio. Bisa kau jelaskan supaya masyarakat tahu? Ada keperluan apa kemari? Kau ingin mengusikku? Bukan begitu. Aku harus tahu semuanya langsung darimu. Oke. Terima kasih. Baiklah, aku ingin bertanya. Kau tampak seperti orang yang biasa saja. Ya, seperti kami-kami juga. Memang apa yang kau pikirkan? Apa tujuanmu yang sebenarnya? Sasaran? Hanya satu, kemerdekaan. Dari siapa? Dari pemerintah kita, dari Hindustan. Kenapa? Ya, kenapa? 50 tahun lalu, sejak penjajah Inggris keluar dari sini, banyak yang dijanjikan, tapi tidak ada yang ditepati. Kami tidak diperhatikan. Kami dianaktirikan. Tapi ini negaramu juga kan? Tidak. Kalian merasa Delhi adalah Hindustan. Kota-kota yang terpelosok seperti ini tidak ada artinya bagi kalian. Tahu alasannya? Ya, apa? Karena Delhi itu hanya memperhatikan penghasilan kami saja. Kami dibiarkan lenyap di sini. Kau pemberontak? Kami bukan pemberontak. Tapi kami pejuang. Kami ingin revolusi. Dari mana kau mendapatkan senjata? Itu bisa diatur? Dari mana kau dapat senjata? Yang kami tahu, kau mendapatkan bantuan dari negara lain. Kau dapatkan senjata dari perbatasan dan kau sebarkan... Aku tidak bisa menjawabnya. Kau beri senjata pada anak kecil. Mereka dijadikan pemberontak hanya untuk kepentingan diri sendiri. Hanya untuk mendapatkan... Maaf. Kau bisa bergabung dengan kami. Kau berani dan juga tenang.
Kalau nanti kau dipecat di radio, maka bergabunglah dengan kami, oke? Okay? Sekarang pergi. Ayo, ayo pergi. Dia sedang menunggu. Kereta akan segera datang. Tapi yang datang adalah hujan yang lebat. Lebat sekali. Shhh. Seperti anak-anak. Turun dari langit. Berada di udara. Seperti kehilangan kesadaran. Petir saling berbenturan. Langit pun menjadi merah. Semuanya. Seperti dunia akan hancur. Tapi dalam kegelapan, di sebuah pojok stasiun aku lihat seseorang. Pak! Apa kau punya korek api? Angin yang keras membuat selimut dari tubuhnya terhempas ketika seorang gadis. Dengan mata hitam, tetapi kecil. Pandangannya sangat sayu. Kelopak matanya terangkat dan dia memandangku. Gadis. Gadis itu memandangnya dan dia ingin membawanya langsung menaiki kudanya. Tapi ternyata dia sadar melakukan kesalahan. Maafkan ya. Aku kira kau seorang laki-laki, karena itu aku minta korek. Jawaban tidak ada. Hanya saja tatapan penuh ketakutannya. Tidak bicara apa-apa. Tidak bicara terus. Satu kata pun tidak bicara. Rokok, maaf. Tiba-tiba, aku punya sebuah ide. Yaitu secangkir teh hangat. Yes! Nyonya, pasti akan terjadi hal yang aneh-aneh. Aneh? Maksudmu? Iya, hari ini Amar yang mengisi suara. Dia membawakan dua cangkir teh yang panas. Dia lari dengan sangat kencang. Jangan sampai terjatuh tehnya. Tetapi sesampainya di sana, kereta sudah tiba dan bersiul dengan sangat kencang. Aku berusaha untuk menghentikan kereta itu. Aku tidak tahu itu keretaku atau keretanya. Aku melihat bendera merah. Aku melihat ke arah kereta. Kereta berjalan. Dan dia pun pergi. Hei! Ini dia. Tiket 1 rupiah cukup kan? Maaf, aku duluan, buru-buru. Pak, aku duluan. Tolong segera ya, Pak. मुस्कुराहट है चेहरा कहीं नहीं है पर तेरी आहट है तू है कहां है तेरा निशान हेलो हेलो antri uang pas saja aku tahu pak meterannya rusak yang ini boleh hanya STD Punya uang kecil? Punya uang kecil tidak? Iya, baiklah. 20 rupiah. Full rate. Tidak ada diskonnya. Terima kasih. Kau bermain politik. Hei, Bung. Kalau jalan, lihat-lihat. Maaf. Aneh ya? Sudah bertemu dua kali, masih menolak mengenaliku. Tolong jangan mengejarku. Tidak. Kau harus melakukannya. Kenapa? Aku tidak suka. Aku tidak percaya. Aku... Dengar. Apa masalahnya? Rumahmu, keluargamu, soal agama, atau... Dua orang yang menjemputmu waktu itu di stasiun. Kalau perlu, aku akan langsung bicara dengan mereka sekarang. Bahkan kalau mau, aku bisa langsung bicara Bukan dengan mereka, orang tua. Tapi aku. Tinggalkan aku sendiri. Aku mohon jangan ikuti aku lagi ya. Kau tidak suka padaku? Kau tidak akan mengejarku lagi kan?
Masuklah! Sebentar ya, aku Nick, pergi! Kemana dia? Aman, kamu kemana? Sudah beres? Sudah. Ibu, sudah makan? Sudah. Siapa itu? Aku tidak. Ya. Kau mau kemana? Aku mau pergi sebentar. Ya sudah, pergi saja. Apa urusanku? Pergi kau dari sini. Kau mau ikut denganku? Aku tahu apa yang kau pikirkan. Kau tidak tahu yang kupikirkan. Dengan susah payah aku bertemu denganmu. Tidak akan kubiarkan kau pergi. Dengar. Beritahukan keluargamu atau biar aku yang cerita pada mereka. Besok aku sudah dapat kabarnya. Apa yang kau tahu tentang aku? Tidak ada. Hanya bahwa aku mencintaimu. Dengan tulus.
करते रहते हैं गम दिल के पर चुलबुले हैं पानी के ये बुलबुले हैं बुझते हैं बनते रहते हैं दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से दिल से Heran ya? Bingung? Marah? Dengar, aku tidak percaya pada cinta sepihak. Pasti ada sesuatu di antara kita. Kalau tidak, tidak akan begini. Kesulitannya adalah kau tidak mau mengakui kenyataannya. Kau tidak berani. Benar kan? Tidak berani? Katakan kenapa? Jangan menggangguku lagi. Jawab satu pertanyaanku. Nanti tidak akan kuganggu. Kau tidak tahu apapun. Untuk itulah aku kemari. Pikiranmu itu salah. Kau saja yang jelaskan. Cobalah untuk mengerti. Kalau kau tidak menjelaskan, bagaimana aku bisa mengerti? Aku sudah menikah. Sekarang kau tidak akan mengejarku lagi, kan? Dengan siapa? Oh, orang yang ada di kereta waktu itu? Iya. Sebentar. Tidak apa-apa. Bagaimana aku bisa menikah dengan gadis yang sudah menikah? Bukan cinta, cuma tertarik saja. Cinta. Ayo cepat masuk. Nenek. Kalian harus belajar. Aku tidak mau dengar apa-apa. Iya, iya. Cepat baiklah. Masuk. Aku tidak mau dengar alasan apapun. Iya, Nek. Apa yang harus kulakukan? Lupakan saja. Masih banyak gadis yang lain. Tidak, tidak. Aku harus minta maaf. Benar, aku harus minta maaf padanya. Untuk apa minta maaf? Ini penting. Aku harus minta maaf langsung padanya. Ya, itu benar. Dia datang. Jadi dia? Kenapa dia membawa teman? Hah? Kau ingin minta maaf padanya, tapi kenapa temannya yang datang? Siapa mereka? Itu suaminya. Suami? Dua orang? Istrimu juga dua. Hei, kau tahu kan kalau istri dan suami itu berbeda. Mereka mendekat. Permisi, kami mau bicara denganmu. Apa? Mau bicara denganmu. Bicara saja. Sendirian, ayo. Hei, katakan di sini saja. Tidak perlu takut. Ayo. Ayo, ayo. Ayo, ikut. Baiklah, pergilah. Aku akan bilang pada Nyonya, kau akan terlambat. Pergi sana. Perlu aku sampaikan pada kalian. Aku adalah... aku pegawai pemerintah. Jadi kalau terjadi sesuatu padaku, maka masalahnya bisa langsung ke kantor polisi. Oh, begitu ya? Bahkan langsung ke kantor pemerintahan. Dan banyak temanku jadi pemberontak. Lalu kenapa? Dan dengar ya, di kampus aku juara tinju. Aku pun masih hafal dengan cara-cara untuk bertinju. Jadi jangan katakan kalau aku tidak pernah mengingatkan kalian. Dia mau diapakan? Apa dia bahkan maksudmu? Apakah aku kau tidak ini mengerti kau? Seorang polisi? Aku polisi? Bukan polisi. Aku bekerja di All India Radio. Apa aku seperti polisi? Baiklah. Apa pekerjaanmu? Program eksekutif. Apa yang kau bicarakan? Ayo keluarlah. Biar aku bicara dulu dengannya. Apa yang kau lakukan di sini? Mau apa dia?
Lagi pula kenapa kau banyak bertanya? Mau carikan aku jodoh? Suruh dia keluar. Ayo keluar, cepat. Jangan sentuh cepat aku. Keluar. Tolong, jangan sentuh aku. Bicara yang sopan. Keluarlah. Bicara yang sopan. Ayo kemari. Tapi jangan sentuh aku. Oke? Jangan sentuh aku. Aku tidak mau disentuh. Kami orang pegunungan. Kami punya aturan dan hukum sendiri. Sebaiknya aku tinggalkan gadis itu sendirian. Mengerti? Kalau tidak, kenapa? Jangan sentuh aku. Aku tidak tahu. Dan aku tidak kenal dengan kalian sebelumnya. Jangan sentuh aku bilang. Kau pikir aku tidak bisa membalas? Aku tidak tahu kalau dia sudah menikah. Tapi jangan pukul aku. Kau pikir aku tidak bisa membalas? Apa satu wanita bisa punya 5 suami di sini? Aku tidak tahu. Dengar, adikku tidak bisa menikah dengan suku lain. Kau mengerti? Apa? Jadi dia adikmu? Katakan, apa itu benar? Ya, dia adalah putri pamanku. Amar! Amar! Apa kau lihat dia? Iya, dia dipukul habis-habisan dan dilempar ke jurang. Dasar penjahat. Jangan memaki-maki. Amar! Tunggu. Di mana dia? Itu di sana. Gara-gara mengejar seorang gadis, semuanya berantakan. Tugasmu sudah selesai belum? Apa? Tidak. Katanya tidak. Tidak. Apa kau tidak akan berhenti mengejar dia? Dia belum nikah. Apa dia bilang? Dia belum nikah. Apa? Nikah. Menikah? Dia menikah. Apa? Belum. Apa katanya? Dia belum menikah. 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 Ya. Dia belum menikah. Dia belum menikah katanya. Ya. Dia belum nikah. Ya, bagus sekali. Benar. Katanya sudah dikosongkan. Hanya untuk datang 2 bulan saja. Tanyakan kemana mereka. Kau tahu kemana mereka? Tidak tahu. Dia tidak tahu. Kapan perginya? Kemarin. Kau nenek gadis itu kan? Hah? Iya kan? Kau nenek gadis itu kan? Coba tanya terus. Iya, dia gadis dia yang sangat tahu. Baik. Tapi belakangan ini dia jarang pulang. Katanya gadis itu gadis yang baik sekali. Mereka asalnya dari mana? Katakan dari mana? Mereka dari mana? Aku tidak tahu. Dia tidak tahu. Benar dia tidak tahu kemana? Benar kau tidak tahu kemana? Ayo katakan. Masa aku kau tidak tahu? Aku tidak tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu dia di mana. Apa katanya? Sudahlah, tidak perlu memaksanya. Dia tidak tahu apa-apa. Iya, dia datang bersama seorang pria, tapi ya, sudah, dia pergi lagi. Terima kasih aku tidak banyak, tahu dia di mana. Tidak bisa diajak bicara. Aku pusing saja. Kalau mau tahu, tanya saja pada yang lainnya. Hei, angkat teleponnya. Kenapa bukan kau saja mengangkatnya? Halo? Iya, siapa? Kak Amar? Hah? Amar? Halo, ada telepon dari Kak Amar. Apa kabar, Kak Amar? Dia bicara apa? Iya, Nenek, ada telepon dari Kak Amar. Iya. Tanya padanya. Bagaimana? Tidak ada kabar atau surat. Aku sudah semakin tua. Kenapa kau tidak tulis surat? Nenek semakin tua. Kenapa kau belum pulang? Iya, kenapa dia tidak tulis surat saja? Sini. Kami sangat mencemaskanmu. Setiap hari ada berita buruk. Jaga dirimu, nak. Iya, baiklah. Jaga dirimu, Kakak, ya. Kakak, cepat iya, pulang, tunggu ya. Tunggu dulu. Pak Nayar, teman ayahmu, dia akan kesini bersama putrinya. Kapan kau akan pulang, nak? Katakan padaku. Besok? Ibu, berikan apa katanya, teleponnya. Tunggu dulu. Ini bukan telepon lokal. Sudah, ya. Nanti kau bayar mahal. Sini. Halo, aku bicara. Halo, Kakak. Itu bukan telepon lokal. Sudah, Kak. Berikan padaku. Biayanya besar. Berikan padaku. Amar? Aduh. Gadis itu juga tidak pernah datang lagi. Tidak boleh telepon lokal, hanya STD. Aku cuma mau tanya. Gadis itu sering telepon ke sini. Kau tahu nomornya? Semua yang telepon dari sini selalu dicatat. Kau bisa beritahu aku? Bisa. Katakanlah. Kenapa? Karena aku bertengkar dengan dia. Dan aku mau bicara lagi. Aku mau minta maaf. Pak,
Nomor dari sini tidak bisa diberikan pada orang sembarangan. Ini rahasia. Oh ya, aku mengerti. Aku mengerti. Ambil ini. Tidak. Ayo, tidak. Ambil. Tidak apa-apa. Tidak bisa. Tidak. Tidak. Apa-apa. Tidak apa-apa. Simpan sajalah. Katakan. Ya sudah. Ayo katakan. 0196244461. Itu kode mana ya? Kode ini kode ledak. Ledak. Halo, ya benar aku sudah sampai di ledak. Untuk beberapa lama aku tidak sadarkan diri, tapi jangan ceritakan hal ini ya. Aku tidak ingin semua orang tahu hal ini. Ya, aku melakukan tugas di sini, bukan untuk main-main. Iya, kau tahu aku kan? Ya, di sini ramai, tapi aku tidak. Awas, awas, lagi, awas, pingin. Di sini ada yang penting. Aku tutup dulu. Berhenti, ayo berhenti. Mau kemana? Bayar dulu. Ini pak, ini pak. Hey, jangan lari. Ada apa ini? Ada apa ini? Awas, awas. Permisi. Beri jalan. Mundur, amarkan. Oh, ini radio. Permisi. Tolong, beri jalan. Tolong, aku ingin tahu. Tadi siapa yang ditegak? Pak, sebentar. Ayo, mundur. Yang macam-macam. Dia siapa, pak? Minggir semuanya. Menyingkir. Awas, beri jalan. Kenapa dia, pak? Kalian tidak boleh berikan. Minggir. Maaf, amankan Farma. Iya. Radio. Itu urusan mereka. Ayo cepat, kau amankan daerah ini. Jangan sampai ada yang masuk, ya. Apa yang terjadi, pak? Aku bisa menjaganya. Pak, katakan, pak. Apa yang suruh mereka semua untuk bubar? Bisa berikan komentar? Tidak ada komentar. Siapa ini, pak? Cepat, kenapa jadi tembak, pak? Sudah kubilang tidak ada komentar. Pak. Apa kesalahannya, pak? Pak, bisa berikan keterangan, pak? Pak, kalau kamu tanya-tanya pada mereka yang suka membuat kekacauan dan melenyapkan anak-anak sekolah, kamu mengerti itu? Ayo cepat jalan. Hei, kenal aku? Kau sendirian? Suamimu mana? Apa dikirim untuk memukuli orang lagi? Dia bukan suamiku. Oh, artinya kau mau mencari suami baru? Siapa kau? Datang dari mana? Amarkan Farma. Lihat ini. Maaf. All India Radio. Baiklah, ya. Pasti mau meliput festival. Dan kau? Aku bersamanya. Kau istrinya ya? Ini anak siapa? Apa kau bilang? Kau istriku? Bisa saja dia. Dia istriku. Sudah 25 tahun kami menikah. Ya kan? Selamat sayang. Hey, dia istriku. Kalau ingin pukul orang, katakan saja. Astaga.
Sini, berikan tanganmu. Sini, sini, Bu. Pelan-pelan, Bu. Ya. Pelan-pelan, Bu. Ya. Ya, lewat sini, lewat sini. Silakan ke arah sana. Ayo bawa semuanya. Ayo semuanya turun pelan-pelan. Ayo turun. Semua barang-barang yang sudah kau bawa kan? Jangan sampai ada yang tertinggal. Sekarang kita harus jalan kaki. Ikut dengan mereka. Ayo. Ayo. Ayo sini, biar aku bantu. Seperti ini. Eh, hati-hati lebarnya. Ini masih jauh. Kita jalan saja lah. Ambil sendiri barang-barangnya. Iya. Ini susah sekali. Ini punya siapa? Ini saja. Ini punya apa ya? Mau kemana dia? Hei! Aku bicara denganmu! Hei, berhenti! Kau mau apa? Jawaban. Namamu siapa? Hah? Aku sudah dibohongi. Aku sudah dipukuli. Bahkan aku sudah dilempar ke jurang. Dan sekarang, kau anggap aku sebagai suami? Tentu saja sekarang ini aku punya banyak pertanyaan padamu. Kalau aku ingin memanggil namamu, namamu itu siapa? Meghna. Itu asli atau palsu? Palsu. Palsu? Siapa kedua orang itu? Mereka kakakku. Kenapa kau bohong kalau dia suamimu? Kau pernah mengatakan bahwa kau sudah menikah. Hah? Kalau aku mengatakan yang sebenarnya, kau akan berhenti mengejarku? Tidak. Itulah sebabnya. Jangan berlagak naif, aku tahu kau tidak senaif itu. Kau pikir aku akan menari dengan isyaratmu itu. Tapi sekarang permainanmu sudah habis. Hah? Kau dengar, permainanmu sudah berakhir. Kau sangat suka menggoda para pemuda, kan? Kau tahu apa yang kami sebut untuk gadis-gadis sepertimu. Kau sangat membenciku, kan? Dengan hati yang tulus. Katakan dengan menatap mataku. Sini, biar aku bantu. Sini. Kau tidak pernah lihat seorang gadis? Permisi. Ikut aku sebentar. Ayo. Maaf, sebentar. Yeah, salam. 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 Maaf, pendeta. Kau bisa bantu aku? Iya, ada apa? Oke. Aku ingin menikah dengannya. Ya. Kapan? Sekarang. Maaf, Pak Pendeta. Dia tidak waras. Apa aku salah bicara? Aku sudah bilang, aku ingin menikah denganmu. Tapi, kenapa tadi di hadapan pendeta itu kau bicara yang bukan-bukan? Harusnya kau tanyakan dulu padaku. Baik, aku tanya sekarang.
Kau mau menikah denganku? Tidak. Lalu kenapa? Aku tidak punya waktu. Tidak punya waktu? Anggaplah kita sudah menikah. Ah, bukan sekarang. Kita tidak punya waktu. Anggaplah kita sudah menikah. Apa pendapatmu? Apa kita akan hidup bahagia? Hanya ada cinta yang melimpah. Tidak? Kepala aku akan luka. Hanya ada pertengkaran saja. Tapi ku katakan satu hal. Aku tidak akan mengalah. Kau yang datang untuk minta maaf. Kau tidak mau? Artinya aku padamu? Tidak mungkin. Tapi setelah punya anak, semua pertengkaran harus berakhir. Iya, mereka pun akan ikut. Oh ya? Berapa anak kita? Dua? Tiga? Empat? Lima? Enam? Delapan. Delapan? Mati aku. Tapi dengan satu syarat. Anak-anak itu harus seperti aku. Cerdas seperti aku. Kalau seperti kau, simpan saja untukmu. Hei! Memangnya akan sepertimu. Mata yang kecil, hidung yang pesek. Hidung pesek? Hei! Apa tidak ada yang bilang padamu? Hanya tawamu yang bagus. Kau tahu artinya memukul begitu. Bahwa kau sangat menyukai aku. Dan ya, artinya memukul begini adalah kau sangat mencintai diriku. Itu artinya kau tidak bisa hidup tanpa aku. Iya, mungkin aku akan mati. Tanya, siapa yang suruh mati? Kau. Siapa yang suruh mati? Hanya katakan kau mencintai aku. Tidak ada waktu. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa semuanya. Hati-hati ya. Sampai jumpa. Hati-hati. Ya, salam semuanya. Hati-hati. Kalau si tua itu mau tinggal, masih ada aku kan? Dan kenapa mereka ikut dengan kita? Bukan dengan mereka. Hah? Ada-ada saja. Mungkin mereka mengerti bahasamu. Kapan kita bisa berduaan kalau mereka ikut kita? Eh, Pak. Pergilah sendirian, Pak. Ada orang-orang yang sempat menulis di atas menulis pasir. Menulis di atas pasir. Sebuah hembusan angin menebarkan mereka. Menebarkan mereka. Menebarkan mereka.
Kita akan selalu patuh pada atasan dan untuk mengembangkan kemerdekaan kita rela-rela berkorban. Tujuan pemberontakan kita adalah kemerdekaan untuk negeri kita. Kami menyerahkan jiwa dan raga demi negeri yang kami cintai. Apa sudah saatnya mulai bertugas? Sudah, Pak. Baiklah, katakan. Siapa lagi yang akan kau berikan? Paspor sudah disiapkan. Siapa lagi? Semua sudah diatur di stadion. Apakah dia temanmu? Ya, sudah. Latihan di panggung akan dilakukan pada tanggal 23 hari Jumat nanti. Dan peralatan listrik lainnya? Jangan gunakan itu. Baiklah. Makananku sudah dikirim, Bu. Ya, baik. Aku akan terima ini. Kami sudah hampir selesai. Semua sudah siap. Baiklah, kalau begitu. Ya. Kalau begitu, baiklah. Oke, lagu ini untuk Tinu dan teman-temannya. अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से मैं यहां टुकड़ों में जी रहा हूं मैं यहां टुकड़ों में जी रहा हूं तू कहीं टुकड़ों में जी रही अजनबी तू भी कभी आवाज दे कहीं से अजनबी तू भी कभी Semua sudah diatur di stadion. Ya, sudah. Jadi untuk sekarang ini, kita tinggal tunggu saja. Tidak aku sarankan, kalian harus hati-hati.
jangan bercanda. Awas, minggir, minggir. Nah, kau sudah datang. Oh, setelah menikah, kau tambah tampan. Halo. Maaf. Maaf, aku minta maaf. Hai. Aku Priti. Hey. Hey, kalian masuk, masuk. Sana. Hey, sedang apa di situ? Ayo, ayo masuk. Anak-anak. Minum teh? Minum teh? Silakan duduk. Silakan. Iya. Aku cuma ingin kita sebelum kau mengatakan sesuatu, boleh aku katakan sesuatu? Maaf. Oke. Aku boleh bicara duluan? Silakan. Ada seorang pemuda yang sangat kucintai. Dia juga mencintaiku. Di kampus. Gulanya satu sendok? Iya. Dia dapat pekerjaan di Dubai. Dan saat aku mendengar kata itu, Dubai, aku tidak mau. Dia punya nama? Tidak, tidak punya. Sekarang aku panggil dia keledai, kuda, bodoh. Oh, begitu. Lucu juga. Dan aku menceritakan hal ini padamu karena keluarga kita mau menjodohkan kita. Dan aku... Aku juga mengalami hal itu. Ya, aku mengalami hal seperti itu juga. Cinta atau tertarik? Keduanya. Dibohongi oleh si gadis? Ya. Setelah dibohongi, apa kau tidak ingin memukul gadis itu? Aku ingin sekali menculik dia dan ingin sekali melenyapkan dirinya. Ayo kita bersalaman. Oke. Oke. Iya. Mereka merasa permintaan mereka diajukan. Pemerintah merampas hak mereka. Dan alasannya adalah para menteri. Dan mereka tidak diperhatikan karena bukan wilayah suara yang terpenting. Semua itu propaganda dirimu saja yang disebarkan dari perbatasan kami. Kami mengirimkan sumbangan uang untuk perbaikan wilayah itu. Tapi uang tidak sampai ke sana, kan? Lalu kemana? Kemana? Bisa kau katakan? Diambil oleh pedagang, para menteri, para makelar. Bisa kau katakan alasannya? Ya, apa ini disiarkan di radio? Ya, akan disiarkan di radio. Oke. Baik, pertempuran terakhir. Yang bertanggung jawab adalah politikus atau para menteri yang bertanggung jawab? Tidak ada komentar. Pak, bisa kau katakan? Berikan penjelasan pada kami. Apa yang akan kau sampaikan? Bagaimana kita bisa merayakan 50 tahun kemerdekaan? Tidak ada komentar. Pak? Pak? Apa kau bujangan? Aku minta maaf. Maksudku, gadis itu, apakah kau hanya diam-diam mencintai dia? Atau kau pernah... Aku tidak perlu jawaban. Aku cuma ingin lihat kau heran atau tidak dengan pertanyaanku ini. Kalau ini aku tanyakan padamu, bagaimana? Tanyakan saja. Saat kau melihatku, bagaimana pendapatmu? Aku rasa kau tipe yang banyak bicara, ya. Dan ada makanan di hidungmu, tapi kau tidak menyadarinya. Oh. Lucu. Tapi gadis zaman sekarang, 80% SKP. Apa itu? Sebelum menikah, sudah... Hongkobong-kobong. Oh,
Hongkepong-kepong. Jadi kau yang 20% ya? Begitu maksud? Iya. Apa boleh buat? Aku tidak berani. Oh ya, aku katakan satu hal. Kau pria dari 20% itu juga? Tidak ada yang hongkepong-kepong. Hongkepong-kepong. Kau memikirkan gadis itu? Tidak. Bohong atau benar? Bohong. Baiklah, kapan itu? Saat kau bohong tentang diriku. Kau ingin bohong soal apa? Bahwa aku gadis yang cantik dan gadis yang luar biasa. Ya, apapun itu. Menurutku kau sangat cantik. Kau juga luar biasa. Ya, begitulah. Terima kasih. Kau berbohong dengan sangat manis. Terima kasih. Ambil ini. Dan semua orang sedang menunggu kita di rumah. Untuk mengetahui kita akan ya atau tidak. Dengar. Permisi. Kalau kau tidak suka aku, aku pun akan bilang kalau aku tidak suka padamu. Kalau yang satu ya, yang satunya tidak. Tapi kalau yang satunya ya dan... Hei! Hei, yang di sana! Aku mau bicara denganmu. Tunggu, tunggu. Tunggu. Terima kasih. Sudah. Hey! Hei, tunggu. Tunggu. Berhenti. Hati-hati. Ada apa dengan mereka? Hei, tunggu. Hei, ada apa dengan kalian? Hei, berhenti! Aku mau bicara. Hei, sebentar. Hei, kenapa lari? Ada apa dengan mereka? Ada apa? Hei, saja. Hei, tunggu! Ada apa dengan orang itu? Ada apa dengan mereka? Ya ampun. Maaf. Kau tidak apa-apa? Maaf. Hati-hati kalau jalan. Maaf, maaf. Kenapa dia? Kau tidak apa-apa? Kau tidak terluka kan? Tidak apa-apa kan? Sana. Maaf, maaf. Lepas. Maaf. Hei, ada apa? Hei, ada apa lari-lari? Maaf. Hei, kau mau ke mana? Ke mana kau, ah? Lepaskan aku, ada apa? Lari-lari, ha? Maaf, Pak. Hei, kau mau ke mana kau? Mau ke mana? Tunggu dulu. Hei, ada apa? Lepaskan aku. Berhenti. Mau ke mana? Hei, berhenti. Apa yang kau lakukan, ha? Mau ke mana ini, ha? Apa yang kau bawa ini, ha? Eh, apa yang kau lakukan? Hei, ayo, cepat ambil. Keluarkan. Hei, keluarkan. Buka mulutnya. Keluarkan. Aneh, kenapa dia lari? Apa alasannya? Pasti ada sesuatu. Hei! Maaf ya. Aku pikir kau mencintai seorang gadis. Tapi kau malah mengejar seorang pria. Kau benar-benar pria, kan? Jangan-jangan kau... Apa? Kau... Dasar bodoh. Aku cuma ingin tahu saja. Tidak masalah kan? Eh, sebentar-sebentar. Ini ketinggalan. Ayo. Tutat mari jatra, tutat mari jatra, tutat mari jatra, tutat mari. Tutat mari jatra, tutat mari jatra, tutat mari jatra. Teman kita ditangkap. Tapi entah bagaimana dia. Ya, untungnya dia memakan tablet itu. Semoga dia tenang di atas sana. Kakek, mereka sudah datang. Mereka sudah datang. Hei, kenyataan kok ada di sini. Ayo masuk sana. Halo, Mas, sudah datang. Salam. Jadi apa yang bagaimana kau pikirkan? Ibu, aku... Paman, kami naik bis setelah makan. Tiba-tiba dia mengejar seseorang.
Aku pun ikut mengejarnya. Kami tidak punya waktu untuk bicara. Jadi kami berdua tidak sempat untuk ngobrol. Ya atau tidak? Kami cuma tanyakan bagaimana itu. Bagaimana kami bisa mengucapkan ya secepat itu? Kami berdua kan baru bertemu, Nek. Dan belum dari ada pihakmu, yang... ya? Aku sudah bilang. Tapi tanyakan pada Priti dulu. Ya, bilang ya. Ayo. Ayo, katakan ya. Hedi, bilang saja ya. Ayo, katakan ya. Sudah, Gaya. Kalian ini berisik. Kalian mau tahu? Iya. Ya. Tidak. Kematiannya dikarenakan racun. Lihat tubuhnya. Merah semua. Matanya juga biru. Lidah dan bibirnya juga sama. Dan di dalam perutnya ada obat penawar racun. Apa mungkin dia bisa selamat? Tidak. Pasti akan mati dalam 10 menit. Jika langsung diberikan suntikan, kemungkinan 40% selamat. Sayanat itu sangat berbahaya. Kau lihat ini. Ini seperti lagu kebangsaan, Pak. Benar. Coba cari tahu. Di Delhi, ada terdapat beberapa toko musik. Coba aku periksa satu persatu, oke? Baik, Pak. Terima kasih, dokter. Entah dia bicara pada polisi atau tidak. Aku yakin dia tidak mungkin buka mulut. Sudah, hentikan tangisanmu. Percuma kau tangisi. Dia teringat keluarganya. Aku tidak suka air mata. Dia seorang prajurit yang mati tidak sia-sia. Dia tidak mati seperti adikmu. Untuk apa kau tinggal di sini lagi? Aku harus memikirkan sesuatu. Aku akan melakukan yang terbaik untukmu. Aku harap kau mengerti. Sekarang aku bertunangan. Setelah itu, aku akan menikah. Lalu punya anak, dan kau akan menjadi nenek. Dan kau tidak akan melupakan saat-saat seperti ini. Ini akan menjadi kenangan dalam hidupmu. Kamu kemana, Kak? Kalau kukatakan, boleh aku pulang? Hei, ya, tidak bisa. Tidak bisa. Aku mau bertemu dengan tunanganku. Tidak bisa. Apa kalian tahu aku dikenal dengan nama apa? Aku tidak tahu. Hitler. Dan setelah menikah, aku akan dapat masuk rumah ini. Jika kalian tidak bisa membahagiakan aku, maka... Hitler, mau kemana? Kak. Mau kemana? Nenek, aku mau bertemu si pengantin. Jangan macam-macam sebelum menikah. Tidak. Itulah yang ingin kukatakan padanya. Halo? Halo? Hei! Aku tidak lihat apa-apa, sungguh aku tidak melihatnya. Ada apa? Aku mau bicara sesuatu yang penting. Katakan ada apa? Cepat katakan! Aku jadi lupa. Maaf. Oh ya, aku ingat. Apa? Setelah pertunangan nanti, kau akan terjebak. Tapi kalau kau mau berubah pikiran, masih ada waktu. Jadi kau bisa mengatakannya sekarang juga? Ya, aku mengerti. Kakak, ayo cepat keluar. Kalian kenapa kesini? Sana keluar. Sana, keluar. Cepat. Masuk seenaknya. Ayo, Kak, keluar. Sana, keluar. Sana. Ayo keluar. Selamat, Amar. Apa kelamatnya? Iya. Tapi, ayo, cepat. Terima kasih. Selamat ya, Amar. Terima kasih. Aduh, anak ini. Iya. Sabar. Sudah. Kalian keluar. Jangan mengganggu ya. Iya. Aku mengerti. Sana. Acaranya pasti akan meriah. Ayo ikuti aku. Coba lihat itu dia. Iya. Ayo.
Apakah aku datang di waktu yang salah? Hei, kenapa dibiarkan di luar? Ayo, ajak masuk. Ayo, masuklah. Ayo. Ayo, nak. Kami diusir dari tempat tinggal yang dulu. Aku tidak punya tempat lain. Kami tidak bisa pulang kampung. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Kamar, kamar. Kak Priti memanggilmu. Ya, baiklah. Ayo, cepat. Aku benar-benar bingung. Jadi... Selamat, Amar. Ya, terima kasih. Ya. Selamat. Terima kasih. Selamat. Apa kau bisa carikan aku pekerjaan? Apa saja? Iya, aku bisa mengerjakan pekerjaan recording. Aku pernah bekerja di radio. Aku ingin bekerja apa saja yang bisa kulakukan. Kalau kau tidak keberatan. Aku... Amar, Priti menanyakan pengantinnya. Katakan kau takut. Masa dia takut? Ibu, ini Meghna. Dia akan tinggal di atas, tepatnya di kamar ayah. Nenek suruh orang membantu bawa barangnya. Apa yang kau lakukan? Kau bekerja di mana? Kau mau menikah dan gadis asing ini diizinkan tinggal di sini? Bu, aku sudah setuju menikah atas permintaan kalian. Biarkan dia tinggal untuk beberapa hari. Kakakku sudah datang. Hei, suruh ini. Cucuku tampan sekali. Terima kasih. Ayo. Mereka serasi. Selamat. Terima kasih. Ya. Selamat. Wah. Semoga bahagia selalu. Terima kasih. Ya, selamat. Selamat ya. Terima kasih. Terima kasih. Amar, siapa gadis itu? Siapa Kenapa dia? Kenapa dia di sini? Selamat ya. Terima kasih. Dia. Apa kau mengenalnya? Bibi, tolong temani ibu. Nadia. Mencari selamat pekerjaan ya. Di tempatku. Dia ingin. Aku cuma tanya iseng. Tenang saja. Ini kamarmu, Kak. Silakan. Masuk saja. Ini... Tidak apa-apa. Ini ayahku. Dulu ini adalah kamarnya. Dia kerja di militer? Ya, itu dulu. Sekarang sudah tidak ada. Aku pergi dulu sebentar ya. Iya. Iya, aku datang. Sebentar. Sekarang cepat kau periksa. Hasilnya beritahukan aku ya. Baik, Pak. Aku bawa ijazahku. Aku sudah punya fotokopinya. Jadi semuanya sudah lengkap. Kamu bekerja di sini kan? Maka kau harus menjawab pertanyaanku. Kau hilang kemana berbulan-bulan? Kenapa kau tinggalkan aku begitu saja? Kenapa kesini? Kenapa? Kenapa tiba-tiba kau datang? Apa dengan menjawab pertanyaan ini, aku akan dapat pekerjaan? Ya. Ya, baiklah. Kembali ke sini. Hai, permisi. Katakan padaku, apa gunanya kau tanyakan? Kau punya rasa kasihan tidak? Apa kau mencintai aku? Aku
Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu itu. Aku sudah bicara pada mereka. Mereka akan menerimamu. Jadi sekarang ini, pergilah kalau sudah. Tapi kembalilah. Kembalilah. Sana, pergi. Permisi. Maaf. Ingat. Jangan lupa kembali. Untuk sementara waktu, aku bisa tinggal di sana. Dapat pekerjaan di parade? Pasti bisa. Apa Amar curiga padamu? Tidak, sama sekali tidak. Dia tidak curiga padaku. Dan apalagi? Kau bagaimana? Dalam dirimu, ada apa dalam dirimu? Amarah. Dan? Kekesalan. Dan? Tujuan. Dan? Keberanian. Kau tidak lupa untuk apa kau kesini. Apa yang terjadi pada warga kita kau masih ingat? Aku masih ingat semua. Cinta memiliki kemabukan. Itu bukan untuk kita. Cantik sekali. Apalagi kalau tersenyum, kau tambah cantik. Kau tahu, Nek, saat aku berusia 8 tahun, senyumku telah meninggalkanku. Apa yang menyebabkan begitu? Tidak ada. Hanya kesedihan. Sudahlah, jangan suka begitu sedih. Carilah calon suami. Kau akan kunikahkan sekalian dengan cucuku. Itu tidak tertulis dalam nasibku. Apalah artinya nasib? Kita sendiri yang membuat nasib. Salah. Salah. Ayo, silakan. Silakan. Permisi. Tolong panggilkan silakan. Amar. Dia ada di senang atas. Ayo, tinggalkan saja ini. Ayo, cepat panggil dia. Duduklah. Ayo, cepat. Amar? Amar? Anggaplah kau akan menikah. Apa pendapatmu? Nita, ibu memanggilmu. Iya, sebentar. Setelah kita menikah, pertengkaran akan berakhir. Iya, memang harus begitu. Nita, ibu memanggilmu. Iya, sebentar. Kau mau berapa anak? 3? 4? Mm-hmm. 5? 6? Katakan. 8. 8? Mati aku. Tapi satu hal, anak-anak itu harus seperti aku. Kecerdasanku. Kalau harus sepertimu, sebaiknya simpan saja untukmu. Memangnya harus seperti dirimu. Matamu kecil, hidungmu pesek. Hidung pesek? Apa tidak ada yang memberitahumu? Hanya senyummu saja yang menarik. Kau memukulku. Ini artinya, memukul begini artinya kau sayang padaku. Kalau kau pukul begini, artinya kau mencintai aku. Oh, dan kalau begitu artinya, kau tidak bisa hidup tanpaku. Bu, lihat ini. Oh, indah sekali. Bu. Aku sudah panggilkan Amar. Hei, nak. Sini sebentar. Coba lihat ini. Aku akan panggilkan Priti. Entah ada. Coba saja. Coba. Kalau tidak ini. Dicoba, bagaimana bisa tahu? Iya, benar. Ini? Bagus ini juga. Oh iya, tolong ambilkan cermin. Iya.
kau persis seperti pengantin. Kalau ada yang kau suka, katakan saja. Akan ku nikahkan sekaligus. Bagaimana? Pom 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 Mati Q. Pom 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 Tuba V. Martin Q. Apa itu? Tuba V. Pom. Papan yang beli instrumen musik dari dirimu? Ya, ada. Kau siapa? CBI. Pom 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 pom. Siapa dia? Ya, dia orang tua sepertinya. Kau masih ada alamatnya? Ya, sebentar. Di mana alamatnya? Ini, nah, ini dia. Al Photo Studio. Ayo cepat periksa semuanya. Ayo, ayo, ayo. Cepat periksa di belakang. Ayo cepat, cepat. Jangan sampai lolos. Ayo periksa semuanya. Periksa dengan teliti. Jangan sampai lolos. Jangan, jangan. Ada telepon untukmu. Apa aku boleh masuk? Masuklah. Aku merasa takut. Aku akan menikah. Selama ini aku senang. Tapi semakin dekat aku berpikir jangan-jangan kalau aku akan terjebak. Semua akan baik-baik saja. Benarkah? Kau dan Amar? Iya. Pasangan yang serasi. Kau serius? Jika terjadi sesuatu, aku akan tanya padamu ya, bahwa yang kau katakan ini salah. Silakan panggil saja aku. Ya, baiklah, tentu saja. Dan selama aku menikah, kau akan tetap bersamaku. Baiklah. Terima kasih. Gadis yang pintar, kau diikat dengan dirinya dan kabur. Maaf sudah menunggu, 2 menit lagi kita... Hei kau, rekaman kami bagaimana? Ya, aku mengenalmu. Kakimu baik-baik saja? Dan anjingmu? Rekamannya bagaimana? Ya, sedang dilakukan, tidak akan lama lagi. Tapi kenapa tapi, lama tolong sekali? Ya, tunggu sebentar ya. Aku akan ajak mereka ke atas, kau mau ikut? Aku tidak mau ikut. Baiklah. Amar! Sekarang aku... Pasuklah! Iya, iya. Terima kasih. Hati-hati kalau jalan. Maaf. Maaf, sebentar lagi selesai. Setengah jam lagi. Maaf ya, jangan khawatir. Maaf, maaf. Sekali lagi maaf. Hei, Amar. Bagaimana, Pak? Bagaimana? Aku baik-baik saja. Ya, kau kenapa tahu kan? Mendadak ke sini? Aku selalu datang mendadak seperti ini. Ibunya istri muda aku meninggal. Iya, tapi kenapa, Pak? Ya, aku jadi mengebut karena dia. Itu sudah wajar, Pak. Oh iya, aku datang bersama dengan 8 anak dan istriku Amar. Dan aku sudah mendengar kalau kau mau menikah. Aku ingin tanya, pilihanmu itu sudah benar atau tidak? Kau mengerti masalahku? Meghna, ini pasuklah. Salam. Salam. Kirim kaset ini ke Bang Love ya.
Kenapa dia kesini? Bukan, bukan, Pak. Bukan begitu. Bapak salah. Hey. Ini tidak seperti yang kau kira, Pak. Apa yang harus kukira? Hah? Di satu pihak kau ingin menikah, di lain pihak kau pacaran dengan dia. Hah? Bukannya diusir, malah diberi pelayanan hebat seperti ini. Apa maksudmu? Ya, aku tidak berdaya. Apanya yang tidak berdaya? Aku tahu sekali. Kau ini memang punya tujuan yang lain. Baiklah, kan? Biar aku jelaskan. Boleh bicara? Katakan. Aku tidak tahu kenapa aku bisa ditinggal. Dan aku tidak tahu kenapa dia kembali, Pak. Tapi aku tahu dia datang bukan untukku. Aku harus atasi hal ini. Sekarang, aku boleh bicara? Hah? Ya, silakan. Usir dia sekarang juga. Tidak bisa, Pak. Suruh dia keluar. Aku tidak bisa, Pak. Kenapa kau tidak bisa? Ya, karena aku tidak sanggup lakukannya, Pak. Lakukan satu hal. Tinggalkan yang ini atau tinggalkan yang itu. Beranikan dirimu untuk mengusir seseorang. Jangan letakkan kakimu di dua kapal. Kau bisa celaka nanti. Belajarlah dari pengalamanku, Amar. Cepat katakan pada dia. Pilih salah satu di antara mereka. Tapi, Pak. देखते हैं तन मेरा मन में चुभती है नजर।
apa yang terjadi pada mereka. Kita tidak akan mengalami hal seperti ini. Apa kesalahan mereka? Semuanya akan hancur. Hancur berantakan. Padaku, mereka percaya. Mereka percaya pada kita. Tapi kita akan hancurkan mereka. Apa yang kita lakukan ini benar? Tujuan pemberontakan kita. Tujuan pemberontakan kita berbeda dari negeri lain. Kita menyerahkan diri pada negeri ini. Tubuh, jiwa dan raga. Dan kita berjanji untuk mematuhi perintah komando untuk keamanan negeri ini. Aku bersumpah. Aku bersedia mengorbankan apapun yang aku bisa untuk menjaga negeri ini. Ini adalah sumpah kita. Semuanya berapa orang? Aku tidak ingat. Dua laki-laki, satu wanita, atau dua wanita, satu laki-laki. Seperti apa mereka? Apa maksudmu? Aku tidak mengerti. Maksudku, mereka itu orang Bengali, Gujarati, atau apa? Aku tidak tahu itu. Ini foto mobil Army. Kenapa bisa ada di studiomu? Ada orang yang menyuruh ambil kopinya. Untuk apa? Aku tidak menanyakan hal itu. Ayo kesini, kesini. Ayo. Halo, aku Magna. Dia bicara sama pacar. Iya. Siapa ya? Kalian mendengarkan pembicaraan orang. Kalau nenek sampai tahu, awas ya kalian. Kakak, dia bicara dengan pacarnya. Coba dengarkan, kak. Ayo cepat dengar. Berikan padaku. Ayo, kak, dengar. Ayo. Duduk saja. Iya. Katakan. Aku melihat berita ini di koran. Ini sudah 2 hari yang lalu. Iya, tapi aku melihat dia kemarin. Siapa? Apakah ini? Hah? Bukan. Orang yang mengejar orang itu di Nong Ples. Apa kau kenal dia? Gara-gara dia, kakiku sampai patah begini. Dan gara-gara dia, anjingku Mowgli hampir mati. Dia bekerja di All India Radio, Amar Pharma. Iya. Dan ayahnya kebetulan bekerja di kepolisian, Pak. Amar? Amar Pharma. Siapa orang ini? Aku tidak tahu, Pak. Siapa namanya? Aku tidak tahu. Jangan bohong. Sudah dipasang alat deteksi. Siapa kalian? Kenapa kau mengejarnya? Siapa kalian dan kenapa aku ditanyai begini? Petugas investigasi. Ada berapa orang di dalam grupmu? Aku tidak punya dan tidak ikut grup, Pak. Aku juga pegawai pemerintah. Ini, aku bekerja di All India Radio, Pak. Programmer eksekutif. Selain itu, aku tidak tahu apa-apa, Pak. Jika tidak jujur, kau tidak bisa keluar dari ruangan ini. Tolong jangan ancam aku begini, Pak. Aku juga pegawai pemerintah, oke? Ayahku dulu seorang tentara. Sudah meninggal. Dulu kakekku juga prajurit di masa kemerdekaan. Kami keluarga tentara. Dan aku juga mencemaskan negeriku, Pak. Siapa orang ini? Siapa namanya? Tinggal di mana? Kenapa ke sini? Siapa dia? Tinggalnya di mana? Kenapa dia ke sini? Aku tidak tahu apa-apa, Pak. Kenapa kau mengejarnya? Begini, Pak. Kalau ada orang yang memaki-maki dan mukulmu, apa kau tidak akan mengejar dia? Apa alasannya? Kenapa kau dimaki? Aku tidak tahu, Pak. Tanyakan padanya.
Dia memukuli aku. Dia yang memaki aku. Dia tidak diapa-apakan. Aku yang ditahan di sini. Ya, aneh ya, kan? Sudahlah. Baiklah. Ya, ya, apa? Aku minta maaf, Amar Farma. Aku yang mengadakan penyelidikan ini. Nanti aku akan selidiki dia. Oke, okay, oke. Okay. Ini hanya investigasi rutin saja. Terima kasih. Kami hanya ingin tahu dia ada di mana. Hanya itu saja. Ya. Harap kau memakluminya, ya. Ya. Kuucapkan terima kasih banyak atas kerjasama. Baik. Aku... Jadi aku tidak perlu menunggu di sini lagi. Oh, sama sekali tidak. Tolong, antar dia ya. Aku hanya... Kau boleh pergi. Baiklah. Terima kasih. Itu dia! Itu dia! Lihat Mekna, orang baru yang matanya kecil, orang yang putih. Kau melihatnya? Tadi dia datang, senyum sedikit lalu dibawa oleh Pak Sukla. Ke Parada? Kemana lagi? Hei, kau ini manajer yang bagaimana? Siapa kau? Siapa kau dan kenapa kau kesini? Jangan bohong lagi padaku. Aku bosan mendengar kebohonganmu. Kenapa orang itu lari melihatku? Apa aku kebetulan melihat dia? Atau sebenarnya dia sengaja ingin menjebakku? Dia sudah meninggal. Kau datang ke rumahku. Kau tidak minta pekerjaan di tempat yang lain. Tapi kau datang ke radio tempatku bekerja, kan? Aku seperti orang gila mengejar dirimu. Dan kau memanfaatkan aku, Mekna. Kau gunakan aku. Kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan? Jangan diam, Mekna. Jawab aku. Jangan kau diam saja. Apa ya ibumu tidak... Kau suka bicara tentang kehidupan, Mekna. Kau bicara tentang ibumu di kuil. Tapi apa pekerjaanmu sebenarnya? Katakan. Apa kau ingin melenyapkan orang yang tidak berdosa? Itukah yang kau lakukan? Kehidupan yang kujalani, kau tidak pernah tahu. Apa yang kulihat, kau tidak pernah melihatnya. Yang bisa kau lakukan hanyalah bicara di radio. Kau tidak tahu bahwa sejak 50 tahun, hidup kami dalam penderitaan. Selama 50 tahun, kami selalu ditipu. Kakak! Orang-orang kami dilenyapkan. Tidak. Jadi kau tidak tahu apapun. Kau berpikir tentang orang-orang kakakku yang sekarang mati. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang mati lebih dulu? Ayahku, ibuku, mereka mati ditembak. Ayah. Kau sama sekali tidak tahu itu, kan? Ayah. Siang malam kami dihabisi. Ayah. Aku masih mendengar suara teriakan orang-orang. Ayah. Mereka menjerit dengan suara yang sangat mengeluhkan. Dan tidak ada yang membantuku. Aku hanya bisa diam terpaku. Aku melihat maut dengan sangat dekat.
Aku mengantri dan bersumpah bahwa aku akan melakukan apa saja untuk melindungi negeri ini. Sudah, kau tidak akan mengerti. Kakak! 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 Tidak ada siapapun. Kakak! Tidak ada siapapun yang bisa membantu. Kakak! Tidak ada siapapun. Kakak! Kakak! Tujuan pemberontakan kita. Adalah kemerdekaan untuk negeri kita. Kami menyerahkan jiwa dan raga kami. Akhirnya, aku masuk ke dalam kelompok pemberontak. Negeri yang kami cintai. Demi negeri yang kami cintai. Untuk menyelamatkan negeriku. Kita akan selalu patuh pada atasan. Kau tidak bisa mengerti. Untuk mengembangkan kemerdekaan. Apa yang kurasa? Untuk mengembangkan kemerdekaan. Kita rela berkorban. Kita rela berkorban. Meghna. Aku bisa. Aku bisa meninggalkan semuanya. Rumah, pekerjaan. Tapi ikutlah denganku. Lupakan semua temanmu itu. Kita menjauh dari sini. Kita pergi ke tempat yang jauh. Kau tidak mau? Katakan. Kau tidak mau? Aku tidak sanggup. Katakan apa yang akan kulakukan. Mau melenyapkan orang? Itu tujuanmu yang sebenarnya? Ayo, aku ikut denganmu. Kita akan lenyapkan semuanya. Ayo, ayo. Kau tahu apa akibatnya? Meghna, aku bisa mengerti apa yang terjadi, tapi aku tidak tahu. Apa yang akan terjadi padamu nantinya? Apa dengan melenyapkan orang? Kalian akan mendapatkan kepuasan? Apa yang terjadi pada kalian semua? Hmm? Itu karena kesalahan beberapa orang. Kau tidak bisa balas dendam pada seluruh negeri. Mereka tidak berdosa. Mereka tidak tahu apa-apa. Kau salah melakukan itu, Meghna. Kesalahan beberapa orang? Katakan apa kesalahan mereka? Melenyapkan orang yang tidak berdosa? Atau membakar seluruh desa? Dengar. Jika pemerintahmu tidak bisa memberikan jawaban atas seluruh penganiayaan dan tidak bisa memberikan keadilan, apakah menurutmu meminta keadilan itu adalah sebuah kejahatan? Kenapa? Anak-anak kecil mengangkat senjata dan keluarga mereka tidak melarang hal itu. Mereka tidak bisa menahan siksaan dan tidak ada jalan lain. Diam! Aku tahu maksudmu. Tapi kalau saja tidak ada mereka, kalian semua pasti sudah binasa. Setiap provinsi akan saling melenyapkan dan negara ini akan terpecah belah. Jadi pasukanmu bisa menyelamatkan kami? Lalu siapa yang akan membantu? Teman pemberontakmu? Apa kau akan melindungi negara dengan temanmu itu? Bukan negaraku. Apa yang akan kau lakukan, Meghna? Membakar dunia? Melenyapkan diri? Melakukan penghancuran? Apakah itu yang akan kau lakukan? Kau lihat saja perayaan 50 tahun kemerdekaan. Dan dunia pun akan melihat semua itu. 50 tahun kau bilang?
Lalu apa? Apa rencana kalian? Hah? Ingin menghancurkan stadion itu? Kau berencana untuk itu? Hmm? Benarkah kalian akan menghancurkan stadion itu? Iya. Kau tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Apa yang kau pikirkan? Rumahmu, pernikahanmu, anak-anakmu. Bagiku semua itu tidak ada artinya sama sekali. Apa rencana kalian? Katakan. Di mana kalian letakkan? Katakan. Apa yang akan kau lakukan? Hah? Apa ini? Hah? Lepaskan aku. Apa yang ada di pakaianmu? Lepaskan. Hah? Katakan. Buka. 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 Lepaskan. Cepat. Buka. Tidak. Buka. Hah? Tidak. Apa yang kau pakai ini? Hah? Apa yang kau sembunyikan? Aku. Buka. 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 Hei, apa-apa ini sudah tinggal. Hei, lepas. Sudah, sudah. Lepas. Hey. Lepas. Hei. Hentikan. Aku bilang lepaskan. Lepaskan aku pada wanita. Sudah. Hah? Hei. Tapi tinggal dia. 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 Cepat pergi. Dia, Pak. Pak, lepaskan aku. Dia. Cepat. Sekarang. Hei. Cepat pergi. Ayo cepat, Pak. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Mau samankan dia, Pak. Ayo jalan. Pak, Pak, Pak. Gali situ. Sudah. Pak. Diam. Mereka berlima. Tiga pria dan dua wanita. Mereka sangat berbahaya. Sepertinya mereka membuat bahan berbahaya itu sendiri. Mereka akan melakukan kekacauan dalam parade nanti. Dan mereka sudah melakukan rencana itu dengan baik. Jadi aku mohon, kalian semua harus mengawasi mereka. Jangan sampai kita kecolongan. Aku mencurigai sesuatu. Angka yang mereka bicarakan kemarin. Apa arti dari semua itu? 26 Januari. Sebentar. Halo? Priti, aku Amar. Kau telpon pada saat yang kurang tepat. Priti, aku sedang mandi dan basah kuyuh. Tolong, sebentar. Kau yang dengar dulu. Tolong dengarkan aku. Aku mau pakai baju, sebentar lagi. Priti, jangan bicara yang bukan-bukan. Aku ada urusan penting sekarang. Baiklah, sampai jumpa. Dah. Dengarkan aku sebentar. Kalau Rita dan Magda kembali, suruh mereka ke kantor polisi ya. Ya, katakan saja begitu. Aku menunggu dia di sini. Salam, Pak. Pemuda itu adalah teman kami. Dan sekarang kami minta tolong bebaskan dia, Pak. Tapi dia sudah memukul seorang polisi. Aku tahu itu, Pak. Tapi kami ingin minta Anda untuk menangani hal itu. Tidak, aku tidak mau uang. Pergi sana. Ya, aku baik-baik saja. Tapi seperti pesanku, kalau Rita dan Mekadaka... Kau tidak boleh menelpon. Pak, aku belum selesai. Sudah sana. Ada yang menjaminmu. Dengar, jika kau ulangi lagi, akan kuhajar kau. Ayo pergi sana. Ayo pergi. Jangan diulangi lagi, ya. Permisi. Akhirnya kita menemukan dia. Jangan sampai lolos. Dengar, kalian tidak bisa begini. Aparat sudah tahu semuanya. Pasti kalian akan dicari. Aku mau dibawa ke mana, Pak? Diam. Mau dibawa ke mana? Diam. Jangan lu teriak. Ayolah, Pak. Aku mau bersenang-senang. Ayo, sayang. Pak, tolong aku. Diam. Aku ingin dilenyapkan, Pak. Tolong aku, Pak. Diam kau. Hei. Ada apa ini? Tolong aku, Pak. Mereka jahat, Pak. Diam. Lepaskan aku, Pak. Tolong kau. Lepaskan. Diam. Jangan dicampur. Sudah dengar. Minggir. Diam, Pak. Tolong. Lepaskan. Minggir. Lepaskan dia. Jangan satu kalian ini. Ayo, pergi. Pergi. Ayo. Hei, berhenti! Ah!
Dirimu, Meghna. Datanglah padaku sekarang. Di mana kau, Meghna? Katakan di mana. Kau tidak bisa datang ke sini. Tidak bisa ke sini. Maksudmu, aku tidak bisa bergabung dengan. Katakan, Meghna. Apa aku tidak boleh? Tapi ini sudah terlambat, Amar. Tidak, Meghna. Kau tidak akan biarkan pergi. Tidak akan kubiarkan. Kau melakukannya, Meghna. Tidak akan. Tidak. Jangan. 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 Jangan tembak. Jangan tembak. Jangan tembak aku. Jangan. Jangan. Aku mohon, Pak. Parade ini harus dihentikan karena ini sangat berbahaya. Apa yang kau katakan? Maaf, Pak. Dikabarkan akan terjadi kekacauan saat upacaraan nanti, Pak. Permintaan ini tidak bisa dikabulkan. Dari dulu kami melindungi negeri ini. Jangan ajari kami. Tapi, Pak, kita sudah kehilangan dua perdana menteri sebelumnya gara-gara para penjaga itu. Dan ini tidak akan merugikan siapapun, Pak. Sejak bertahun-tahun parade ini berlangsung dan akan berjalan terus. Tapi, Pak, mereka pikir Pak, mereka itu siapa? Semua pemeriksaan keamanan dilakukan ulang dan hal ini dirahasiakan. Dan sampai 26 Januari, jangan ada seorang pun yang tahu siapa yang akan menjaga gerbang yang mana. Pak, tolong, Pak. Aku mohon, Pak. Pak Jenderal, itu bisa? Bagaimana? Siapa? Laksanakan. Menganggap kau pemberontak. Ibu dibawa untuk diinterogasi. Ibu? Sudahlah, lupakan semua itu. Meghna harus aku temukan. Aku harus bisa mencegah dia. Apakah kau tidak bisa melupakannya? Dia harus menuruti aku. Kalau dia melihat aku, aku sanggup mencegah dia. Kenapa kau kesini? Kenapa tidak ke Sundernagar saja? Sundernagar? Bagaimana dengan kartu ini? Apa namanya aku tulis dengan namamu? Sundernagar di mana? Kenapa aku harus memberitahumu? Dia di mana? Aku tidak tahu, orang itu yang bilang. Bagaimana kau tahu?
Hah? Bagaimana kau tahu? Aku dan anak-anak pernah mendengarnya bicara di telepon. Sekarang jawab aku. Apa yang harus kulakukan dengan ini, Amar? Ayo masuk. Amar! Periksa sakunya. Jangan masuk. Periksa. Ayo, periksa. Amar! Amar, bicaralah pada kami. Periksa sakunya, Pak. Siapa kalian? Aku sudah dia apa-apa, Pak. Dia terluka, Pak. Ayo, periksa dia. Kita harus membawa dia. Periksa. Tenang. Diam, Pak. Tenang. Jangan ikut campur. Ini urusan polisi. Astaga. Amar, katakan pada kami. Siapa mereka? Aku tidak siapa dengan mereka, itu? Aku baru tahu kalau mereka ingin menghancurkan katakan stadion, Pak. Katakan pada kami. Aku tidak tahu apa-apa, apa yang terjadi? Pak. Sungguh, aku tidak tahu apa-apa. Amar, kau bawa Meghna ke rumahmu? Dia minta pekerjaan. Kau yang membawa Meghna ke rumah, ya atau tidak? Dia minta pekerjaan di tempatku bekerja, Pak. Lalu, apa kau memberikannya? Katakan pada kami. Ya, aku memberikan dia pekerjaan di sana karena aku mencintai dia, Pak. Kau mencintai dia? Ya, karena itu. Aku bicara katakan jujur, pada Pak. Kami. Kau keladakan dan di sana kau bertemu dengan pemberontak itu. Ya, lalu, karena aku mau mewawancarai dia. Katakan kau pasti punya tujuan lain, Pak, dan katakan yang jujur. Sebenarnya aku pada kami. Aku mengatakan apa yang aku tahu. Tapi, itu apa? Kau tidak cerita apa-apa pada kami. 24 jam semua akan beres. Amar, tolong ceritakan pada kami. Sudah, diam saja. Siapa orang itu? Ada berapa orang di sana, Amar? Mau melakukan apa? Apa yang terjadi pada mereka? Amar, tolong ceritakan semuanya pada kami. Aku tidak punya waktu selama itu, Pak. Tenanglah. Tolong, lepaskan aku sekarang. Amar, lepaskan aku. Tenang. Amar, ceritakan pada kami. Apa yang terjadi? Lepaskan. Aku tidak boleh. Ceritakan pada kami. Apa rencana aku mereka? Harus menemukan Amar, dia. Ayo Amar, katakan yang sebenarnya. Amar, harus ceritakan pada kami. Tolong siapa lepaskan mereka? Ada tolong berapa orang? Tolong, Amar, Amar, mereka mau apa? Amar, jangan bisa dulu. Ceritakan pada kami. Bagaimana? Setiap setengah jam bangunkan dia. Begitu ada jawaban, telepon aku. Kalian semua ingat, jangan bergerak. Ya, Pak. Jangan pergi dari sini. Jaga dua orang di dalam dan dua orang di luar. Tunggu instruksi selanjutnya dariku. Ingat itu baik-baik. Iya, Pak. Kemana dia? Tadi kau cari ke sana. Kan? Halo? Halo? Besok jam 7. Semuanya sudah dipersiapkan. Mobil-mobil militer parkir di tempatnya. Terus asing. Jam 8.45. Ada lagi? Aku akan masuk dengan para wartawan.